بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وبصرف صدري ويسر امرين وكل حكايات أم الانسان يكون اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فتبعون احسنه. ilahi anta maksudi wa ridha ka matlubi atini mahambada ka ma'rifatan Hadirin hadirat jemaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tanpa terasa sudah malam 28 dan kita ada di penghujung bulan Ramadan yang agung bulan Ramadan yang mulia hanya mereka yang ngerti hanya mereka yang tahu hanya mereka yang sadar betapa berharganya Ramadan ini dan Kita berdoa semoga Allah ampuni semua kesalahan kita Dosa yang pernah kita kerjakan Kehilafan yang kita lakukan Karena sesungguhnya Ramadan ini berlalu Jangan-jangan Allah belum beri ampunan kita semuanya Rasulullah SAW bersabda Raghima anfi abdin Dakhala alaihi al-Ramadhan Falam yufar lahu Rawahu Ahmad Salaka seorang hamba Ramadan datang menghampirinya Tapi Ramadan berlalu Menjauh darinya Namun dia belum mendapatkan ampunan Allah maafir Allah Maka kalau kita keluar dari Ramadan Belum dapat ampunan Allah Maka sia-sia Kenapa? Jaminan ampunan Allah banyak sekali di bulan Ramadan Man soma Ramadana imanan wa tisyaban Gufirullahumma taqaddama min zambih Siapa yang saum Ramadan karena iman dan ikhtisab pada Allah Maka Allah ampuni dosa-dosanya Bukhari Muslim juga merewetkan hadis yang hampir sama Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufir ma taqaddama min zambi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, tarawih, qiyamul lail, salat malam, maka Allah bakal ampunin semua dosa-dosanya yang terdahulu. Dalam hadis lain, man qama lailatul qadar, siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar, ghufira lahu taqadda ma taqaddama min dzambi semua dosa-dosanya Allah ampunin. Dan Ramadan itu ikhwatul iman rahmati Allah adalah sistem penghapusan dosa yang Allah buat. Allah mengatakan lewat rasulnya as-salawatul khams, salat yang lima waktu, wal jum'a ila jum'a, Jumat yang satu menuju Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu menuju Ramadan berikutnya mukaffiratun lima bainahun itu adalah sistem penghapusan dosa yang Allah buat majtuni batil kabair selagi tidak sengaja melakukan dosa besar maka begitu banyak dalil-dalil bahawa dengan Ramadan kalian bisa dapatkan ampunan Allah tapi celaka seorang hamba kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan datang menghampirinya dan Ramadan meninggalkannya namun dia belum dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala Hotel Bagi orang-orang yang begitu mencintai keagungan Ramadan 28 malam begitu cepat berlalu Tapi bagi mereka pendosa 28 malam itu terlalu lama Karena itu Hotel Iman Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka yang mengerti tentang kerugian ibadah adalah mereka yang suka ibadah Dan jangan biarkan Ramadan pergi kita masih belum mengerti Ini peringatan dari Allah. Sebagaimana Al-Quran adalah peringatan Allah. Kalau kita diberi peringatan oleh Allah tapi kita enggak sadar-sadar, maka Allah akan beri peringatan yang lebih besar lagi. Supaya apa? La allahum yarjiun supaya mereka semua balik datang kepada Aku kata Allah. 26 Desember 2004 Allah kasih peringatan buat kita semua. Ada kejadian apa? Tanggal 26 Desember 2004 tsunami Aceh. Air yang biasa kita minum, biasa kita pakai wudhu, biasa kita mandi, cuci. Sahabat kita selama ini tiba-tiba hari itu kun faya kun, Allah bikin ganas dan menewaskan ratusan ribu orang. Ini hotel rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bantuan datang dari mana-mana. Sahabat saya David Holik namanya presenter. Artis. Dia bilang saya diundang Ustadz. Pasca beberapa bulan setelah tsunami, ada desa di Melabo Aceh dibangun kembali. Saya datang ke sana untuk syukuran. Begitu saya datang di Melabo, itu desa yang dibangun kembali. Saya kaget. Audiensnya 70 persen orang asing. Lalu kemudian acara pakai bahasa Inggris. Dari mulai acara jam 10 sampai setengah 12, isinya sambutan terus dari panitia dari pemerintah lokal, pemerintah pusat, pemerintah pemerintah negara ini, negara itu, NGO ini, LSM itu semua yang telah bantu semuanya sambutan. Satu setengah jam acara isinya sambutan membosankan, lalu kemudian begitu saya mau tutup, panitianya, io nya bilang, Mas David, tolong panggil nama perempuan ini dong, buat hiburan. Enggak ada tuh acara hiburan dalam rondon. Mas, kami pengen semua orang bubar dari sini semuanya bahagia. Dari tadi acaranya membosankan. Tolong panggil nama perempuan Aceh ini. Karena permintaan I.O. Maka kemudian David menyebutkan. Akan ada performan dari seorang wanita asal Aceh. Saya sebut namanya Ustadz Tapi nggak ada yang datang. Saya sebut dua kali. Kami kira adalah perempuan dewasa. Eh nggak tahu anak kecil. Kira-kira usianya 10 tahun. Datang dari belakang jalannya cepat. nggak ada ragu. nggak ada grogi. Dia naik panggung. Saya tanya mau penampilan apa dek? Mau nyanyi om? Nyanyi lagu apa? Lagu bahasa Inggris om? Judulnya apa? Enggak tahu om. Eh, tapi kamu hafal? Hafal om? Hafal kata dia. Meyakinkan. Maka kemudian saya kasih mic. Ustad bayangin di panggung enggak ada band pengiring. Jangan band pengiring. Organ tunggal enggak ada. Jadi dia mau menghibur kita cuma pakai mic doang. Tapi masya Allah itu anak happy sekali seperti dia mau sampaikan pesan aku anak Aceh. Aku enggak sedih. Dan dia nyanyikan lagu bahasa Inggris, lagu anak-anak tentang lautan tahun 80-an. Lagunya apa Fit? Ustadz pasti tahu. Cuma tiga kalimat Ustadz. My bonnie is over the ocean. My bonnie is over the sea. I'll bring back my bonnie to me. Ini gadis great performer. Dia sampaikan itu dengan bahagia dan dia ulang-ulang. Hingga orang yang hafal ikut nyanyi. Yang gak hafal, tepuk tangan. Semua kita terlibat. Begitu belasan kali dia ulang, dia tutup. Kami semua standing ovation tepuk tangan. Kagum sama anak gadis kecil Aceh yang pinter bahasa Inggris. Lalu tiba-tiba seorang bule naik ke panggung dan minta mic pengen cicit ngobrol sama gadis yang pinter bahasa Inggris tadi. My sweetie, what is your name? Sayang, siapa namamu? Itu gadis Rat, right? yang tadi fasih bahasa Inggris, jawabannya aneh. Dia geleng kepala sambil bergumam, hmm. Kita bingung, tadi dia fasih, sekarang what is your name? Dia nggak bisa jawab. Tanya lagi nih, boleh kedua kalinya. My sweetheart, do you live here? Sayang, apakah kau tinggal di kampung ini? Jawabannya sama Ustaz. Hmm, gitu. Maka dua kali dia geleng kepala, maka membuat sontak tadi kami awalnya terkagum-kagum, kali ini kami semua tertawa terbahak-bahak. Kami menyimpulkan rupanya gadis itu hanya sekedar hafal. Even one single word, dia nggak ngerti apa yang dia ucap. Maka begitu kami bubar, semua orang ketawa-tawa dan sebagian besar muslimin cari masjid terdekat, sholat zuhur berjamaah. Usai sholat zuhur itu Ustaz, sebagian sedang zikir, sedang doa, tiba-tiba suasana hening pecah, Tadikalah kami lagi doa, ada suara tangis kenceng di belakang, saya menoleh, saya berdiri yang nangis rupanya kakek-kakek usia 60-70 tahun. Maka David sebagai public figure dia datang duduk di sampingnya, dirangkul, dilus-elus. Lalu kemudian David bilang, sabar pak, sabar pak, sabar, ini ujian dari Allah. Dan si kakek merespon tapi belum mengangkat kepala sambil mengatakan, insya Allah saya sabar. Nah. Kalau boleh tahu apa yang membuat bapak nangis hebat hari ini, apakah bapak teringat? Anggota keluarga yang tewas di sapu tsunami ya, tanya David. Enggak, enggak. Atau mungkin bapak nangis karena rumah bapak hancur ya, di sapu tsunami. Tidak. Atau mungkin harta bapak lenyap ya, di sapu tsunami. Jawabannya enggak, enggak Ustaz. Lalu apa yang membuat Bapak menangis hebat? Boleh jadi mungkin saya berempati, meringankan beban Bapak. Makasih kaki mengatakan hari ini Allah beri teguran buat saya yang lebih hebat dari tsunami. Kalau boleh tahu apa? Anak gadis tadi yang nyanyi lagu bahasa Inggris. Itu teguran Allah buat Bapak? Iya. Kok saya enggak ngerti lebih hebat dari tsunami? Nah, tsunami hanya terjadi beberapa saat tapi telah melulun lantakan semua apa yang kami miliki. Tapi teguran Allah hari ini buat saya lewat gadis tadi, saya baru mengerti bahwa ini tidak hanya melenyapkan kebahagiaan dunia saya, kebahagiaan akhirat pun akan turut lenyap. Kenapa? Karena saya nak 67 tahun usia saya, dan saya akhir-akhir ini ngerti bahwa saya nggak bakal lama lagi hidup di dunia. Karena itu saya perbanyak ibadah, saya rajin sholat, saya doa, zikir, termasuk baca kalimah Al-Quran. Namun begitu aku saya saat aku lihat penampilan gadis tadi, aku mengerti bahwa apa yang aku baca dari sholatku, zikirku, doaku dan Al Quran lebih banyak yang tidak aku mengerti dibanding apa yang aku mengerti. Persis seperti gadis tadi. Dan aku akan dimasukkan ke dalam kubur ketika aku mati. Dan Rasulullah memberitahukan semua mayit bakal dipertanyakan oleh dua malaikat mungkar dan nakir. Pertanyaan-pertanyaan amat banyak. Menrobuka, Waman Nabi Yuka, Waman Kiblatuka, man Ikhwanuka dan banyak pertanyaan lain. Boleh jadi na akan persis sama dengan gadis tadi. Aku akan gelengkan kepala sambil berkata, hmm, aku tidak mengerti, aku tidak mengerti. Kalau hari ini kita semua tertawa terbahak-bahak di hadapan gadis yang sekedar hafal, namun dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Oleh jadi nanti dalam gelap sempit dan ketakutan di dalam kubur mungkar, nakir, iblis, setan, jin semua mereka tertawa terbahak-bahak di hadapanku sambil berkata, "Lihat, lihat anak manusia ini 60 tahun lebih jadi hamba Allah." Namun dia tidak mengerti apa yang Allah inginkan dari hidupnya. Ya Ramadan Al-Quran adalah anugerah Allah yang terhebat dalam hidup kita. Dan kita masih banyak yang tidak ngerti. Kita buang-buang kesempatan itu iman hingga Ramadan ingin berakhir. Al-Quran yang kita baca, bahkan dibacakan oleh imam ketika tarawih mulai. Ada sebagian kita nangis, terisak-isak, namun dia tidak ngerti Ayat apa yang sedang dibaca? Ikhwat al-iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Biar ini jadi muhasabah akhir Ramadan untuk diri saya. Buat antum semua. Ihwa yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ustaz. InsyaAllah. Ba'da witir nanti. Masih akan ada di sini. Buat nemenin antum. Ustaz mau ajarkan ilmu menghafal Quran semudah tersenyum. Orang yang gak bisa baca Al-Quran bisa langsung ada izin Allah. Hafal berikut makna. Mahrod, tajwid, bisa nulis. Dan mungkin 10-15 menit Semoga Allah ridho, semoga Allah ampuni kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.